Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, ketemu lagi sama saya, saya Handayani Channel. Hari ini kita mau bikin cemilan yang gampang banget ya. Ini buat ide jualan laris banget. Penasaran? Ikutin terus ya Bunda. Video saya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Bunda, biar gak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Satu papan tempe kita buka, ini ya. Lalu kita iris-iris. Ini Bunda terserah ya, mau yang lebih tipis lagi, kan ada ya yang tempenya lebih tipis lagi. Saya pakainya yang ini, saya belinya Rp3.000. Ini kita potong-potong seperti ini, lalu kita bagi menjadi dua gini, kayak gini ya. Kita potong hingga tempenya habis. Seperti ini memanjang. Ini lalu kita sisihkan, lalu kita bikin bumbunya. Ini ada 3 siung bawang putih atau setara dengan 1 sendok makan bawang putih. Setengah sendok teh lada bubuk. 1 sendok makan kaldu bubuk. Lalu kita tambahkan 1,5 sendok teh garam. Lalu kita tambahkan 300 ml air atau lebih ya, sampai tempenya kerendam. Sambil kita aduk. Lalu kita masukkan tempenya. Lalu kita diamkan 10 menit sampai 20 menit ya, biar meresap bumbunya. Lalu kita sisihkan. Lalu ini ada telur. Telurnya kita kocok. Lalu kita sisihkan. Oh iya Bunda, ini tempenya mau kita tusuk pakai tusukan sate ya, seperti ini. Ini sudah meresap ya, udah 10 menit. Lalu kita mau baluri dengan telur. Lalu kita tambahkan dengan tepung panir ya. Ini seperti ini.
Lalu kita sisihkan. Kita baluri hingga tempenya habis ya. Ini tempenya bisa dibikin stick seperti ini atau dengan tidak pakai stick ya, seperti ini saja bisa. Selera. Ini buat ide jualan laku banget ya Bunda. Bikinnya juga gampang. Murah meriah. Dijual seribuan, ini laris banget. Ini deh Bunda, udah saya balurin sama tepung rotinya. Ini jadinya banyak ya yang stick tanpa tusukan satenya, banyak juga sama yang udah ditusukin satenya juga banyak. Lalu kita mau goreng ya. Lalu kita tambahkan minyak. Saya pakainya 1/2 liter ya. Ini minyaknya sudah panas ya. Lalu kita mau goreng. Ini karena wajannya besar jadi kurang ini ya, kurang kerendam. Ini sudah matang ya, baru kita angkat. Ini dia Bunda, stik tempenya sudah jadi. Ini enak sekali, sederhana, bikinnya juga gampang. Ini enak ya. Kita coba pakai saus juga mantap. Bumbunya kerasa banget, wangi, bau bawang putihnya. Ini buat ide jualan laris banget ya. Bahan-bahannya juga ekonomis. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.